dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Olahraga Kabupaten ke-17 tahun 2023 dengan resmi kita nyatakan dibuka. Kami juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudari atlet yang bertanding di PORCUP ke-17 ini, pertandingan atau event ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi di tahun 2024 melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga, kami telah menganggarkan anggaran untuk menyelenggarakan Open Turnamen. Di mana Open Turnamen yang akan dilaksanakan di tahun 2024, insya Allah ada 15 cabang olahraga, sehingga ke depan membutuhkan persiapan yang akan dilaksanakan setiap bulannya dalam tahun 2024. Oleh karena itu, PORCUP ini merupakan persiapan Bapak Ibu serta para atlet yang bertanding agar skill atau kemampuan dalam bertanding dapat dipersiapkan, dapat dilanjutkan nanti di tahun 2024 yang akan datang. Ya, alhamdulillah pelaksanaan pembukaan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sampai penutupan nantinya. Dan ini berapa cabur yang diperlombakan, Pak? Ada 14 cabang olahraga, kemudian ada cabang olahraga masyarakat yang 4 itu. Apa aja itu, Pak, 4 tuh? Yang berlogo, terus layang, dan lain-lain. Nah, ini untuk anggarannya, Pak, menggunakan anggaran APBD perubahan? APBD 2023. 2023 ya, Pak? Berapa, Pak, sekitarnya? Ya, sekitar 1 miliaran. 1 miliaran, Pak, ya? Itu selama pertandingan? Iya. Nah, dan itu, Pak, untuk penginapan sendiri, Pak, dari beberapa wilayah itu bagaimana, Pak? Ya, penginapan sampai hari ini kita tanggung semua. Tanggung semua, Pak, ya? Apakah ada desk-desk khusus, Pak, untuk penginapan setiap kecamatan di kecamatan? Masing-masing kecamatan ada tempatnya sendiri atau di jenis satu, Pak? Di, kebetulan di Undi. Di Undi, ya? Di masing-masing. Bagaimana dengan venue? Ya, venue ada beberapa yang masih kita pinjam di tempat lain. Dan ini sebagai evaluasi kami untuk event-event berikutnya. Apa aja itu, Pak, yang dipakai itu? Ya, seperti contohnya tenis meja kita menggunakan Nikodim. Apa lagi ya? Itu saja yang... Kalau atletik aman, Pak, ya? Atletik aman, lintasan yang ada. Itu pun perlu pembenahan untuk persiapan. Kalau untuk menembak, Pak, ada nggak, Pak? Menembak nggak ada. Nggak ada, ya? Harapannya, Pak, untuk PORCUP untuk tahun ini? Ini sebagai ajang evaluasi kami untuk kegiatan event berikutnya. Memang banyak hal-hal yang kami anggap masih perlu dibenahi dari sisi SDM-nya sendiri, dari sisi fasilitas. Tentu ini pengalaman yang berharga dari sekian lama baru diadakan PORCUP ini. Izin, Pak.